Partai final Liga Champions musim ini akan mempertemukan Manchester City versus Inter Milan. Laga ini akan digelar malam ini, Minggu 11 Juni 2023, pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat dan tentunya akan live di SCTV. Pelatih Manchester City yaitu Pep Guardiola akan menggunakan formasi 3-2-4-1. Sementara itu pelatih Inter Milan akan memakai formasi 3-5-2. Di posisi penjaga gawang, Manchester City akan menurunkan Ederson Moraes. Sementara itu kubu Inter Milan akan memainkan Andre Onana. Di lini pertahanan, Manchester City akan menempatkan Nathan Ake di posisi bek kiri. Sementara Inter Milan akan menggunakan Alessandro Bastoni di posisi tersebut. Untuk posisi bek tengah, Manchester City akan menempatkan Ruben Dias. Sementara Inter Milan akan memasang Francesco Acerbi. Di posisi bek kanan, Manchester City akan mempercayakan pada Manuel Akanji. Sementara Inter Milan akan memplot Matteo Darmian di posisi tersebut. Di posisi gelandang bertahan, Manchester City akan memasang dua pemain yaitu John Stones dan Rodri. Sementara Inter Milan akan memasang lima gelandang sejajar yaitu Federico Di Marco, Hakan Calhanoglu, Marcelo Brozovic, Nicolo Barella, serta Denzel Dumfries. Manchester City akan memasang 4 gelandang sejajar yaitu 2 attacking midfielder dan 2 pemain sayap yaitu Jack Grealish, Ilkay Gundogan, Kevin De Bruyne, dan Bernardo Silva. Di posisi striker, Inter Milan akan menduetkan 2 pemain yaitu Edin Dzeko dan Lautaro Martinez. Sementara Manchester City akan menempatkan satu penyerang tunggal yaitu Erling Haaland. Kira-kira formasi siapa yang akan menentukan kemenangan di laga final malam ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya guys.